peringatan Dina habis Dina SH MHJA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dandim 0616 Indramayu Bapak Letkol Ahmed Andang Radianto SAP beserta Ibu Dini Andang Radianto. Yang saya hormati Kapolres Indramayu Bapak AKBP Muhammad Lukman Syarif SIK MH beserta Ibu Fani Lukman. Yang saya hormati Ketua Ikatan Istri Anggota Dewan Kabupaten Indramayu Ibu Hajah Ida Saifuddin. Yang saya hormati Kasih Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Indramayu Bapak Teddy Hendra beserta Ibu Yulia Teddy. Yang saya hormati Asisten Daerah dan para staf ahli Setda Kabupaten Indramayu. Jangan merasa didiskriminasi ya, duduk di sana di pojokan. Mohon maaf, ini hari ibu, jadi duduknya di pojokan ya pak. Tepuk tangan tuh bapak-bapaknya dulu nih di pojokan. Kayaknya udah tentu kasihan ini. Yang saya hormati PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu Ibu Hajah Sri Wulaningsih SEAK beserta para kepala perangkat daerah dan para direktur RSUD di Kabupaten Indramayu. Ayo dong bapak-bapaknya tepuk tangan kan dong. Nah Pak Kapolres gitu bukan. Ayo pada ngantuk semua ya. Aduh mohon maaf ya, udah menunggu lama. Betul tadi ada dari Pertamina EP karena pindah gantikan. Yang saya hormati para pejabat eselon 3 perempuan di Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Indramayu Ibu Hajah Uti Jajang Sudrajat beserta pengurus dan anggota. Yang saya hormati Ketua TPPKK Kabupaten Indramayu Ibu Hajah Runisa beserta pengurus dan para ketua TPPKK Kecamatan Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati para kepala UPT P2KB P3A Perempuan Kabupaten Indramayu. Gak kalah. Yang saya hormati para kepala puskesmas perempuan Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati ketua gabungan organisasi wanita Kabupaten Indramayu Ibu Hajah Rumina Sudiono. Matur nuwun Ibu. Yang saya hormati, ini rajin banget, sampai saya itu benar-benar seneng banget deh. Ketua IWAPI Kabupaten Indramayu Ibu Hajah Hanifah Andayani. Wah, beserta semua pengurusnya, keren. Yang saya hormati, para pimpinan organisasi wanita lainnya di Kabupaten Indramayu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan rekan-rekan media serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada acara peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022 tingkat Kabupaten Indramayu. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada peringatan Hari Ibu tahun 2022. Peringatan Hari Ibu yang selalu kita peringati merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi kepada perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Sejak Kongres Perempuan pertama di tahun 1928 yang menjadi tonggak perjuangan perempuan Indonesia, di sini perempuan Indonesia sudah sangat berperan dalam gerak pembangunan di Indonesia.
Dari perspektif kesetaraan gender pun, perbedaan peran perempuan dan laki-laki di Indonesia bisa dianggap secara umum terlihat tidak terlalu tampak perbedaan yang sangat ekstrim. Meskipun masih ditemui isu gender di berbagai bidang pembangunan. Pandemi COVID-19 yang telah kita lalui memperlihatkan bahwa perempuan mendapat beban lebih berat, seperti hasil survei yang dilakukan oleh UN Women bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Indosat Uredu, bahwa pandemi COVID-19 telah memperparah kerentanan ekonomi perempuan dan ketidaksetaraan gender serta dapat mengancam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun di samping itu, ternyata perempuanlah yang mengambil peran pertama bergerak menanggapi bencana COVID-19 ini sebagai penggerak sosial dengan membuat gerakan gotong royong, membangun kesadaran bersama untuk penyediaan makanan dan alat pelindung diri. Perempuan bergerak mengatasi kondisi ekonomi diantaranya dengan memproduksi kebutuhan yang meningkat pada saat pandemi, seperti masker, disinfektan, dan alat pelindung yang melibatkan banyak orang. Perempuan juga mengambil peran penting dalam memerangi COVID-19 dengan menjadi tenaga kesehatan, ilmuwan atau peneliti dan dapat diandalkan untuk mencegah penyebaran COVID-19, yakni melalui keluarga. Hadirin, para perempuan hebat yang saya banggakan, melalui momentum peringatan Hari Ibu ke-94, ini pula diharapkan seluruh pemangku kepentingan turut mendukung pelaksanaan 5 arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian P3A, yaitu: pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berspektif gender. Kedua, peningkatan peran ibu atau keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak. Dan kelima, pencegahan perkawinan anak. Melalui peringatan Hari Ibu ke-94 tahun 2022 ini, saya berharap bahwa perempuan-perempuan Indonesia di generasi masa kini dalam segala aktivitasnya tidak melupakan makna dari perjuangan perempuan Indonesia di masa yang lalu, khususnya perempuan generasi milenial. Ayo, masa ini adalah milik kalian. Mari warnai peringatan Hari Ibu dengan peran dan karya nyata bagi Indonesia tercinta. Peringatan Hari Ibu adalah milik kita semua, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai teman seperjuangan yang tidak lelah menjadi arti dimanapun berada. Untuk itu saya ucapkan selamat Hari Ibu ke-94 tahun 2022 untuk seluruh perempuan Indonesia. Mari terus berkarya menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri sehingga bisa menjadi kekuatan besar mesejahterakan semua. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Demikian sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu mengucapkan selamat Hari Ibu ke-94 untuk perempuan-perempuan hebat di Indramayu. Sebagai penutup, perkenankan saya ingin boleh siapa aja dua ke depan untuk membacakan pantun dan hadiah. Nanti habis ini mau jogetan ya perempuan-perempuan? Gak mau jogetan? Oh mau dong. Ayo, satu lagi ada dua. Atau mungkin ada yang bisa bikin pantun? Ada, oke. Jadi gak usah bacain pantun saya. Ada yang, ini, yang bacain apa? Bacain pantun. Berarti satu lagi. Ya, oke. Aduh, ini kesobek. Kita tepuk tangannya dulu yuk. Hadiahnya disiapin dong. Bawa bapak gak ke bawah dong? Bapak-bapak bisa kasih hadiah? Jadi pojok-pojok? Siap-siap. Bapak-bapak, bapak-bapak. Oke, seneng banget. Berarti saya baca sendiri.
Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ibu-ibu, mohon diayuin ya. Dilayu sambil tangannya seperti ini. Oh, perkenalan. Ya, nama saya Haulati dari anggota paduan suara Kabupaten Indramayu. Pantunnya khusus buat ibu ini. Rumah berkarat tak bertuan. Ayo. Terlihat kosong, tak ada yang menempati. Ayo. Kita kuat sebagai perempuan. Ayo. Karena selalu disemangati Ibu Bupati. Ayo. Terima kasih. Nanti kita cari juaranya ya. Ibu, sebelumnya Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon diayakan ya untuk ibu bupati kita yang tercinta. Tadi kan nggak kalau diayuin? Iya, diayukan. Selalu ibu ya. Perkenalkan bu, nama saya Erna dari Pemda Indramayu dan dari perwakilan dan wanita kabupaten. Tepuk tangannya dulu. Mana? Siap-siap ya bu. Nih buat ibu bupati. Ikan hiu berenang jauh sampai ke Melayu. Ayo. Selamat Hari Ibu untuk sosok terhebat Ibu Bupati Indramayu. Ayo. Terima kasih Bu. Hari Ibu juga. Saya wakil dari ibu-ibuku sekarang. Banyak. Tapi yang mantap cuma satu. Satu. Banyak. Ibu punya berapa jumlahnya? 27. Yang mantap cuma satu. Ada lagi enggak? Ada banyak sih. Oh, banyak. Oh, banyak. Memasakkan pun campur gurita. Kita semua yang ada di sini jatuh cinta semua. Satu kali lagi Bunda, yang sangat khusus karena saya perwakilan dari Kabupaten Indramayu loh. Kain batik di kota Mekah. Jaminan cantik punya kita semua. Terima kasih. Ada satu lagi nggak? Satu lagi. Oh iya, satu lagi katanya. Ayo kalau pantun-pantunan sambil buku rumah gudangnya pantun. Ikan hiu, ikan tuna. Izin ibu, sudah diborong ibu semua. Diborong semua. Saya Novi ibu, perwakilan dari PKK Kecamatan. Sekarang ibu saya perwakilan dari para bonjol selamat ibu. Ini saya bikinnya satu minggu kemarin ibu. Diayungin semua ya. Beli pandan ke Parigi. Ayo. Bunga indah, bunga melati. Ayo. Ayo. Sudah dandan dari pagi-pagi. Tapi ternyata tetap lebih cantik ibu bupati. Aduh, hadiahnya keren. Ada yang bisa pantun lagi nggak? Tuh hadiahnya ada loh. Katanya ibu kuwu tadi kan ada. Ada nggak? Alhamdulillah gudangnya pantun. Pantunnya mau papat tadi. Terima kasih ibu, luar biasa. Bikin pantunnya berapa lama ibu-ibu? Kadang ya?
Oh, pantunnya sih akeh, hadiahnya sih akeh aja bu. Waduh nyelepet temennya, ngeling. Kok botol lagi pake banyu bu hadiahnya bu? Oh bu, hadiahnya bu ada 30 akeh bu bu. Ya kalender. Alhamdulillah, terima kasih Bupati, boleh. Boleh berfoto, boleh foto. Ini kita nobatkan menjadi lady pantun Indramayu ya. Asik. Oh. Bonusnya kalendernya akeh. Tanggal abangnya aja, Bu. Prek kabeh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Mimi. Suhunya Mi ya. Iya. Wah, tepuk tangannya. Berarti saya harus membacakan pantunnya sendiri ini. Kita ayuin ya. Pergi ke laut mencari ikan. Menuju pagi lewat tengah malam. Selamat hari ibu saya ucapkan. I love you so much dari hati yang terdalam. Satu lagi, kamu kalah sama ibuku. Jemuran ibu jangan lupa diangkat. Bulan Desember memang hujannya begitu lebat. Perempuan Indramayu memang hebat. Jadi andalan untuk keluarga bermartabat. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan selamat hari ibu. Sukses kita bersama, sehat selalu, bisa menjaga keluarga semuanya dan didik anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bupati. Mohon izin untuk tetap di tempat ibu. Selanjutnya akan ada pemotongan tumpeng sebagai bentuk simbolis perayaan hari ibu. Jadi kami undang dengan Indonesia Maju dan tentunya Indramayu bermartabat. Baik, kita akan saksikan bersama depan kita. Ibu Bupati Indramayu akan memotong tumpeng secara simbolis sebagai tanda dirayakannya peringatan hari ibu ke 24 tingkat Kabupaten Indramayu. Terima kasih Bupati telah potong tumpeng. Selanjutnya akan ada hadiah atau nah, siapa yang lapar? Untuk piring kedua untuk Ibu Dati Indramayu. Lalu tepuk tangan Ibu Dati Indramayu. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya tentunya ini juga pemotongan tumpeng untuk seluruh ibu-ibu yang berada di sini. Untuk ibu